tidak lagi begitu aktif dalam apa kata pameran, pameran dan pameran seperti biasa. Jadi mungkin waktu itu fikiran pun lebih tenang, emosi pun lebih tenang. Jadi rezeki untuk saya buat rumah ni datang dalam bentuk kawan memaklumkan bahawa ada tanah untuk dijual. Jadi saya bukan jenis orang membeli tanah, kecuali tanah kampit untuk ditanam pokok. Tanah dalam kampit mampulah. Jadi nak beli-beli tanah ataupun melabur dengan tanah ni bukanlah sesuatu yang saya lakukan secara konsisten. Jadi waktu tu saya tidak begitu yakin. Sehinggalah saya pergi tengok. Bila saya pergi tengok tu memang saya dapati, orang kata apa benda ya, ini rezeki Tuhan lah. Macam kau datang ni, kau datang kau tengok sungainya, dengan kebunnya, dengan setting dia. Dia punya setting ni, benda tu dia bukan datang daripada maklumat, bukan datang daripada data, bukan datang daripada nombor. Dia datang dengan tenaga yang halus, yang kita tak boleh nak explain kan, yang mengatakan ini rezeki daripada Tuhan untuk kamu. Jadi aku bagi kat kamu lah. Sebagiannya sebagai anugerah, sebagiannya sebagai ujian. Dan untuk memenuhi hasrat yang ada daripada kecil tu, yang saya sebut tadi, daripada saya muda tu kan. Jadi yang sebelum ni saya letakkan ke tepi sebab sibuk dengan hal lain. Jadi saya dengan isteri saya ambil keputusan, okey lah kita komit. Jadi kita beli satu, kita orang panggil tanah sekangkang ke kecil kan. Nak besar-besar ni, kalau mampu, mampu ada duit pun mungkin tak mampu nak menjaga. Jadi lebih baik kecil, sederhana, comel, dan yang penting kita mampu menjaganya sebagai satu amanah. Ya, macam kita dapat anak juga kan. Jadi alhamdulillah semua itu rezeki itu datang dengan cantik lepas satu-satu. Memanglah ada cabarannya, tapi datang dengan cantik ya, daripada tanah tu kemudian jumpa dengan Wak Min yang boleh bertukang. Wak Min ni dia bukanlah seorang, saya tak, saya panggil Wak Min ni seorang tukang yang hard rock. Dia tak halus, tapi dia boleh, dia kerja dia tu kukuh. Kerja dia tu kukuh, tapi dia tak halus. Kita kena terimalah. Tak apalah, saya kata okey. Kadang-kadang yang raw itu pun menarik juga kan. Jadi saya gunakan kebanyakan materialnya, material yang recycle. Kita nak jimat dan kita pun bajet bukan banyak, saya guna recycle. Sebenarnya rumahnya pun saya ambil daripada, saya nak cari rumah yang desainnya, saya tak dapat nak buat, saya tak dapat nak beli rumah kampung betul-betul. Berikutkan hajat tu, itu yang kita nak. Ada beli tapi ada cerita lain lah yang itu. Dia ada banyak cerita sub story pula, tak payahlah.